Pemirsa, upaya menghindarkan terjadinya bencana ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya dilakukan kalangan relawan kebencanaan di Kecamatan Wuluhan Senin malam. Tidaknya meningkatkan kesiapsiagaan, kalangan relawan juga menggelar doa bersama yang turut dihadiri Bupati Jember Hendy Siswanto. Halaman parkir sebuah resto di Desa Gelundengan Kecamatan Wuluhan Jember Senin malam terlihat berbeda dengan gelaran aksi doa bersama. Bukan dari jemaah pengajian biasa, mereka justru berasal dari kalangan relawan kebencanaan. Digagas oleh tim rescue Brandel Alas, ada juga ratusan relawan dari unsur lainnya yang hadir dalam kegiatan ini. Relawan tersebut antara lain BPBD, Sahabat Tagana, Rapi, Riba Laut, Segoro Kidul, Laskar Jahanam, serta unsur-unsur lainnya seperti TNI Polri. Doa bersama sendiri dikemas dengan acara zikir dan pembacaan selawat dan berlangsung dalam suasana khidmat. Namun yang paling spesial adalah kehadiran Bupati Jember Hendy Siswanto yang turut bergabung dalam kegiatan ini. Doa bersama ini digelar sebagai salah satu ikhtiar spiritual untuk menghindarkan Kabupaten Jember dari ancaman bencana alam. Tapi apa yang dilakukan teman-teman Brandel Alas, kegiatan konkretnya mereka sangat aktif berkumpul, berkolaborasi, dan pada saat terjadi sesuatu mereka yang paling depan. Dan malam hari ini yang lebih luar biasa lagi, ada doa. Jadi ada hablum minallah, hablum minannasnya dilakukan, dan hablum minallahnya dilakukan hari ini berdoa. Dan insya Allah ini menjadi satu kesatuan ikhtiar maksimal. Tidak ada orang yang mengharapkan untuk bencana. Tapi kita sebagai manusia ada satu kewajiban untuk melakukan ikhtiar maksimal. Baik dalam keduniaan maupun semua bencana itu dari Gusti Allah. Tentunya kita minta sama yang dengan adanya doa ini mudah-mudahan bencana itu ditunda, bahkan tidak terjadi bencana. Upaya tersebut dinilai seiring sejalan dengan peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan yang kini terus dioptimalkan di kalangan relawan. Dari Wuluhan, Baron El Safi mengabarkan untuk KCTV.